Kayaknya kita kena kaji nih, contoh. Boleh tak? Boleh tak macam dizahirkan untuk merasmikan program sukan tersebut? Ini tunggu balik. Tunggu balik. Kami dah tidak ada itulah yang kami hadapi. Ustaz, kita baca doa, Ustaz. Kaji kali ini ada semua. Ada semua tak boleh lah. Sorry lah. Sebab Zumba ni, orang perempuan yang main Zumba, memang pakaiannya ketat-ketat. Yang kami itu atas stage. Rambut memang tentu mengebar. Yang bukan yang bawah ni, kita ikut ni yang atas stage tu, yang memimpin tu. Okey, ready, okey, ready. Ini ya. Baik, left, kiri, kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Itu suruh baca tak baca. Doa ya Allah ya Tuhan. Buatkan bila untuk disiplin cara harus kita lakukan. Mau jap. Dan lampu. Kalau Ustaz apa yang datang kuliah sini nanti, tanya pula. Macam mana pandangan dia? Pasal dia ada order, ada authority dari segi menyampaikan hukum bahawa tak dia kamu. Saya tak ada authority tuan. Tapi benda tu kita ada. Tapi kita ada satu stand di mana perempuan apa-apa yang ada pada wanita tidak boleh didedahkan secara terbuka. Maksudnya, nak tahu macam mana perempuan keluar air mani, tak boleh kita lelaki kaji. Tak cukup takat bawa perempuan pada kuliah ini ke? Habis, habis, balas. Nak tahu? Kahwin lah. Ada isteri, nak boleh lah. Tahu macam mana yang kuliah ini tu? Balas. Buat. Dengan apa-apa sebab sekalipun, sama ada dengan bermimpi, yang mimpi, berjumpa, melihat seseorang dengan berahi atau berkhayal. Buat lagi perempuan sama ada yang halal ataupun yang tak halal. Yang cucu-cucu lelaki itu, maka lelaki itu akan berkataan itu perempuan pun sama lah. Dia cucu-cucu pun lupa lah. Jadilah dia akan berkataan hadas besar. Melihat seseorang dengan berahi, tengok kat tinggi tu kan, benda kepala dia tengok dia punya syok itu. Maka hadas besar lah dia, junub lah dia. Atau berkhayal, tak tengok pun dia duduk khayal, dia tidur dia kan ada kepala tu tunjuk macam-macam. Cuk keluar air mani. Maka jadilah dia dalam keadaan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha katanya, ya, ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah SAW. Ummu Sulaim datang menemui Rasulullah SAW. Ya, faqalat, lalu bertanya, ya Rasulullah, wa Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haqq. Sesungguhnya Allah Taala tidak malu kepada perkara yang benar. Wah. Perempuan cakap ni macam kalau tu datang ajar tiga satu makcik belakang tanya tunggu akak tanya ni terus terang boleh ya boleh soalan yang lebih macam ni, soalan yang agak agak terlalu pribadi untuk ditanya secara terbuka. Macam kita dah jawab ke tak? Tak apa nanti saya PM tepi boleh. Dia tanya tengah-tengah ni dalam kuliah ni. Kita jawab je tak? Tak apa kak, tak apa puan, ajar nanti saya PM tepi. Tengok tanya tengah-tengah ni. Guna model, inna Allah la yastahi min al-haq. Sebenarnya Allah Ta'ala tak malu benda yang betul. Macam, sebab salah kita kan, kalau kita kena pergi dengar upah cakap yang tu. Apa soalan dia? Ya, fahal ala mar'at, fahal ala mar'ah ghuslun idza ihtamalat. Adakah
apa nak menjawab? Kita pergi dulu Tuan Bilal untuk melakukan azan isyak dan kita akan sambung dengan jawapan Nabi SAW. Sahabiah Nabi, sahabiah, seorang sahabiah yang tanya tadi. Inna Allah la yastahi min al-haq, sebenarnya Allah Ta'ala tak malu tentang perkara kebenaran. Kalau yang betul itu tak perlu nak malu lah. Allah tak malu, benda yang betul Allah tidak rasa malu untuk menerangkan, untuk menyatakan, untuk mendedahkan benda yang betul.